pelabuhan dan pembebasan untuk operasi pematuan untuk COVID sebenarnya dengan perintah kawalan kesihatan bersyarat. Jadi pada hari ini kita telah mengambil tindakan sebuah pusat hiburan yang beroperasi semasa PKPB yang mana jelas telah melanggar dan ingkar perintah kepada arahan SOP PKPB di bawah peraturan-peraturan pencegahan pengawalan penyakit-penyakit, iaitu menjalankan aktiviti terlarang di klub pusat hiburan. Tindakan yang kita ambil, kita telah keluarkan kompon dan saman terhadap premis. Ini merupakan kesalahan yang berulang oleh premis ini. Sebelum ini kita telah ambil tindakan dan masih lagi ingkar, degil, kita ambil tindakan. Dan juga 90 pengunjung, jadi daripada 88 bangsa China, satu Melayu dan satu lain bangsa. So, kompon yang kita keluarkan anggaran nilai RM470,000 Malaysia. Umur pengunjung ni antara 20 hingga 45 tahun, namanya 51 lelaki dan 39 adalah wanita. Dan kita juga mengambil tindakan terhadap premis ini di atas kesalahan memiliki arak, dan arak dengan lesen yang sah, iaitu kesalahan di bawah Atta Excise 1967, rampasan lebih kurang 500 botol arak pelbagai jenama bernilai lebih kurang 400 ribu. Jadi nilai keseluruhan lebih kurang 870 ribu.